Timur ke barat. Dan yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke, next reaction kali ini kita akan mereak Maharaja Lawak Mega 2019 cuy ya. Ini sudah di final cuy ya, udah final dan sampai sekarang sampai saya mereak video ini saya nggak tahu yang juara siapa cuy ya. Jujur aja saya nggak mau buka DM dari teman-teman. Saya pengen tahu kualitas peserta masing-masing yang memang pantas jadi juara itu siapa gitu ya. Makanya saya akan meriak mulai dari Zero, Boce, dan terakhir itu Putih. Kalau dilihat dari apa namanya segi pengalaman, Zero dan Boce itu udah berpengalaman banget. Yang buat saya bertanya-tanya itu Putih ini baru cuy ya, baru ada di Maharaja Lawak Mega 2019 ini cuy ya. Makanya saya penasaran banget, pengen lihat juga ya penampilan dari Putih ini. Tapi saya akan mengawali reaction ini dengan penampilan dari Zero cuy ya, Zero. Yang mana di sini bertemakan musikal ya, bertemakan musikal. Dan selanjutnya saya akan mereak yang tema bebas ya. Oke, jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel Andy, di channel Andy itu selalu mereak video-video komedi, musik yang ada di Malaysia. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung silakan aja subscribe tombol merah yang ada di bawah dan notifikasinya cuy. Oke, langsung aja kita lihat penampilan dari Zero asal Sabah. Adik beradik ini cuy ya. Saya awali di penampilan dia bertema musikal ya, musikal. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy, 3, 2, 1, peng. Ini saya ambil dari channel Celebrity Online. Terajana. Asik. Lagu jadi lagi-lagi India. Tuntara tuntara tuntara. Bukan sambungannya. Disebabkan inilah pokoknya kong codek sudah buang kita daripada kumpulan DJ Barat. Bukan disebabkan kami, habis itu disebabkan dia. Apa pula sebabkan kami? Kami bukannya awok-awok. Habis itu apa? Saya bapak-bapak. Jadi botak dia di sini. Sekarang ini kamu kena tolong aku. Kita buktikan dengan abang sampai juga kamu main ke mana. Sawadikap. Ya jangan main. Botak dia di sini. Celo ya. Es krim. Kau. Selalu bikin emosi ya yang di tengah. Sabri bawa keputusan dia salah. Iya. Salah kan di Liverpool. Kenapa jadi salah? Sini kasih tunjuk dengan orang. Sekarang ini kita nyanyi lagu barat. Ah, lagu barat saya tahu. Boleh lagu barat ya. Oke, boleh. Timur ke barat. Timur ke barat. Sempak kakaknya. Kakaknya disempak. Bukan, masalahnya kok tetap betul-betul kasihan. Kok gak begini, dia patut dikasihan. Aduh, aku salah. Gak tau gini. Sakit lah.
lagu Inggris. Emang cari gara-gara berdua ini. Aduh, orang gua. Yo di sepak. Ini memang dance, tapi kamu dua benci. Siapa marah tu sekejap itu sekejap ini mau tapi ini bagus. Bagus ini bagus. Saya suka. Okay, sekarang kita sudah ada lagu balad. Ya, kita sudah ada lagu balad. Ya. Sekarang kita pilih lagu Bollywood. Siapa boleh? Saya. Bollywood lagu India. Iya. Lagu ada
Lagu Kelanten. Jadi stroke. Jadi stroke. Oke. Kita lanjut yang ke penampilan tema bebas. Wah, ini tema bebas, cuy. Oke, langsung aja sih ya. Ada Captain America itu. Dia ada di bulan kali ini. Pluto. Wah, saya akan bagi tahu pada dunia kalau Neil Armstrong pernah naik bulan, saya orang pertama yang naik Pluto. Siapa dekat para pertama? Oh, tidak punya gravity di sini. Gravity ya, gravity. Woi, kenapa kau? Hah? Kau tidak tahu ada punya gravity di sini. Sini kena gravity. Aku sudah kasih mati dengan gravity. Aduh, kepala saya. Sekarang ini kau jangan macam cakap. Kau pakai baju apa ini? Aku pakai baju ke salon, kau pakai baju apa? Ini pakai baju tetap lembang kan? Kenapa? Salah. Bukan salah, ini sweep sponsor. Dia kata kalau lembang di Pluto ambil, dia mau buat mana. Oke, sponsor ya. Kita mulakan, kita punya kajian. Baik, baik. Oke, saya akan tengok kerumunan bumi di mana. Oke, tengok planet. Oke, tengok. Oke. Captain, planet baru saya jumpa Captain. Ya. Kepalanya. Ada telinga. Ada telinga. Jadi kita jangan main. Kita jangan main. Saya menjadi manusia pertama yang buat pasir di Pluto. Iya. Tengok kedudukan planet-planet. Baik. Dalam sistem surya, Neptune dalam kedudukan, Uranus, Zuhal, Zuhal Mahal, lepas itu Mustari, Mustafa Kamal. Okay, sekolah-kolah, Mari tertarik kemudian debel. Kenapa kamu disodok mulu? Saya kan pakai kabel. Sekarang, aku mau kau jangan kacau kawasan-kawasan ada di sini. Tapi kau tidak sekarang di mana? Oke, coba cek koordinat di mana sekarang. Kita sekarang di Pluto, sana kaki, sini kepala Pluto. Kau cakap apa ini? Ini kamu nanya Pluto kan kepala Pluto? Woi, kepala Pluto. Mencari kamu ini, siapa mencari? Mana yang mencari? Sana kaki, di sini dia punya kepala Pluto. Woi, kepala Pluto. Selamat. Di sini oke. Boleh. Captain, semua batu-batu di sini oke. Alright, bagus. Ada alien. Alien. Jangan takut. Saya dekat bumi, pernah bercakap dengan anjing. Masalahnya ini alien. Kalau kita bercakap dengan anjing, kita kena duduk. Kita duduk. Ini aku pernah, inilah yang pertama yang aku nampak lancar. Betul.
lilin bernama Klakar. Kita akan jadi kaya kecil. Mana ada orang mau ambil ini? Kamu kasih. Sudahlah pendatang asing banyak di bumi. Kau tambah lagi di rumah. Kamu kasih. Makin lama ya. Habis itu. Cuma kita kasih tinggal di sini. Kasih tiga. Mau dibawa dia. Siapa menang? Oke, malam ini akan tercipta sejarah. Baru-baru ini dua juara kan? Ini kali lima juara. Lima juara. Ya. Jelaslah lima juara. Lima ratus ribu, 250 juta. Bengkar resto. Kau kira 250 juta? Betul. Lagi satu permintaan. Inilah. Kalau boleh. Saya mau rindu di bumi tengah goyang sekarang. Boleh, saya masalah. Rindu sila berdiri sekarang. Dan goyang, kalau enggak, gak jadi. Boleh, duduk. Goyang sama-sama nanti tidak dapat bayar tema. Masa sekarang, cuma kau ini. Gila ini. Tadi berani. Jangan. Oke. Aduh, ini rahang saya nggak tahu, kram banget. Oke, penampilan Zero di final ini ya lumayan buat saya, lumayan membuat rahang saya sakit cuy ya. Tapi lucunya nggak terlalu wow gitu ya. Itu jujur aja yang saya katakan, ya nggak terlalu wow. Nggak tahu di penampilan yang kedua atau pertama, yang mana penampilan pertama atau kedua tadi cuy ya. Yang penampilan waktu musikal itu lucu, lucu banget di situ cuy. Waktu yang jadi di Pluto itu agak kurang menurut saya ya. Itu agak kurang menurut saya. Oke. Saya akan melihat lagi penampilan dari Boce. Setelah Boce saya akan melihat dari Pute ya. Saya pengen tahu bagaimana kualitas-kualitas penampilan mereka di final ini. Kali lagi saya bilang, saya nggak tahu siapa yang juara di sini cuy. Saya belum lihat sama sekali dan saya belum mendapatkan komentar dari teman-teman. Oke? Dan mungkin sampai di sini dulu video kali ini tentang Zero Final. Dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy undur diri. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.